Kenapa vokal dia mahal? Berbeda dengan vokal-vokal di sekolah musik lainnya? Karena kita ditunjang oleh silabus yang sangat rapi. Dalam buku vokal ini, yang bisa dipelajari dalam durasi masa belajar 3-5 tahun. Tentu saja orang akan bertanya kenapa buku setipis ini akan dipakai sedemikian lama. Karena dari table of contentnya aja kita bisa belajar step to the rhythm, artinya apa? Body beat, body rhythm harus dilatih dari awal. Kemampuan olah perkusif, olah rhythm dari awal. Lalu breath control, humming, mum, interval, solfege, rhythm reading. Itu adalah bagian yang selalu dilatih setiap pertemuan. Jadi umpamanya grup kelas 1 jam, setengah jam pertama 5-8 murid akan dilatih untuk materi-materi tadi, vowel, breath control dengan tahapan-tahapan dan urutan yang tepat sehingga menunjang pencapaian yang lebih optimal. Dan akan berlanjut ke unit 2, unit 3, unit 4, unit 5 dan unit 6, ada 6 unit. Lalu di unit 4 nanti ada pengenalan vibrato, interval, solfege, rhythm reading, ad lib on pentatonic scale untuk belajar mulai di blues, mulai menyentuh lagu-lagu jazz, staccato, tenute, action, interval, rhythm reading, blue note scale, ad lib on blue note scale. Sangat banyak. Namun pengenalan dari awal adalah humming, mum dan interval. Itu adalah materi pokok. Seperti contoh saya setelah pengenalan sesuai dengan tahapannya, yang pertama harus dipelajari adalah breath control. Bagaimana nilai ketukan, bagaimana kita bisa mengambil nafas di saat yang tepat, tapi jangan lupa selalu dilakukan dengan nafas diafragma. Dalam pelatihan vokal, tahapan pertama yang harus dilatih adalah breath control, dan it takes a very long time untuk bisa mencapai hasil yang maksimal karena kebanyakan orang bernyanyi tidak menggunakan cara bernafas yang tepat. Nah, setelah itu lanjut kita lihat salah satu contoh adalah humming. Humming adalah, bisa dibilang adalah induk olah vokal, induk dasar olah vokal. Seseorang yang berlatih humming dengan rajin, dengan cara yang tepat, akan bisa memiliki power dan suara yang cukup terang, cukup kuat, cukup powerful untuk bernyanyi. Contohnya seperti ini. Rahang kita jangan dirapatkan, buka sekitar satu jari, lalu tutup bibir, namun jangan ditekan. Ini untuk apa? Ini untuk melatih kemampuan pita suara untuk lebih santai, namun menghasilkan power yang lebih maksimal dengan mengutamakan resonator ruang mulut ini. Jadi, jadi cara mengambilnya, contohnya kita di not do, jangan ditekan. Ini dilatih terus, di Yamaha dilatih terus. Dan kita ditunjang oleh minus one sehingga bernyanyi lebih nyaman. Key-nya, chord-nya akan naik setengah sampai sol untuk tahap pertama. Sampai sini.